Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari Jumat ya, tanggal 10 bulan 9 2021. Sekali lagi hari Jumat, tanggal 10 bulan 9 2021. Gude Garuda Mesin ya. Ini mau ada satu unit kerangka saja, kerangka benso siap kirim ke Cuwiri. Cuwiri itu dari sini sekitar Tulungagung sini sekitar 15 kilo saja ya. Ini baik, sebelum nonton video ini silahkan like dan subscribe-nya ya sahabat-sahabat. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis dan menyenangkan orang, berarti sedekah. Baik, sekian. Baik, sahabat-sahabat yang menginginkan sebelumnya benso jalan ya, benso jalan, circle jalan, selipadi jalan, Garuda Mesin ya, Gude Garuda Mesin siap membantu Anda ya, siap membantu dengan alamat sumber RT3 RW6 Notorejo Gondang Tulungagung Jawa Timur ya. Kontak personnya MZ Hadi, ini kontak personnya wis dicatat wae. Tanya-tanya juga boleh, langsung wae ditelepon atau di WA boleh. Takon-takon langsung ya oleh 085-204-551-865. Sekali lagi saya ulang, 085-204-551-865. Langsung baik di telepon. Baik sahabat-sahabat, ini akan saya review seperti biasa. Ini mau berangkat ke Cuwiri ya. Cuwiri itu sekitar 15 kilo. Ini adalah rakitan saja ya, rakitan saja. Ini ada warna hijau kombinasi kuning ya merah, ada tulisan Bismillah di sini. Ini cuman rakitan saja sahabat-sahabat. Ini kenapa rakitan saja, karena yang membeli itu sudah punya rakitan benso, cuman rakitannya sudah tidak layak pakai sehingga diganti dengan ini. Nanti Ude Garuda Mas kesana mengalihkan benso dan dieselnya ya. Baik, ini saya review. Kemudian seperti biasa dempernya ini warnanya hijau, cuman ada semacam spion. Kemudian ada kotak di sini. Kemudian ada apa? Setirnya punya truk ya. Ini sasisnya punya Colt, cobain setirnya punya truk. Baik, ini tempat dieselnya, nanti bisa ditaruh di sini dieselnya. Kemudian ini ada semacam apa? Transmisi yang menghubungkan benso ke diesel nanti. Baik, sudah semuanya sudah siap ya, dinaikkan semuanya bapak pingin ya. Ini sudah siap, ini nampak dari belakang sahabat-sahabat ya. Bagus, ada tulisan limited edition benso ya, bagus. Baik, dua saja. Baik, ini sudah bagus ya. Ini rakitan saja sahabat-sahabat. Ini nampak dari belakang bensonya, rakitan saja. Nanti kita naikkan ke sini. Kita sudah siapkan tempat bensonya. Ini nanti tempat benso. Nah, ini tempat baut bensonya. Sana sudah saya kita kasih bolongan. Nah, itu. Nah, sudah. Nanti tinggal serat, pasang, selesai jadi pulang. Baik sahabat-sahabat, yang menginginkan cuman rakitan saja juga boleh sahabat-sahabat, bisa, kita bisa melayaninya, siap, semuanya siap. Baik, sekali lagi sahabat-sahabat, Ude Garuda Mesin bertempat di jalan dari sana Sidomulyo ya, jalan Sidomulyo ke sini ada baliho Ude Garuda Mesin ya, masuk bengkelnya di belakang. Nah, ini alhamdulillah ada pelebaran bengkel. Nah, ini ada satu unit, dua unit ya, ini yang sudah siap, tinggal pengecatan saja belum, dan sudah tadi sudah dicek bensonya, jalannya sudah. Ini kirim ke Cilacap sahabat-sahabat, ini sudah kirim ke Cilacap, tinggal ngecat sedikit, cuman antriannya duluan sana, maka kita yang dahulukan yang dulu ya, limited edition itu yang punya orang Tulungagung sini.
Baik, sahabat-sahabat. Ini ada tulisan UD Persada Jaya. Kemudian ini ada satu unit circle ya. Satu unit circle ya. Circle ya. Satu unit circle ini. Minta doanya sahabat-sahabat, akan didirikan gudang di sini. Mudah-mudahan lancar dan sukses sahabat-sahabat di Garuda Mas. Baik. Baik, kita kembali ke ini review rakitan ya. Rakitan. Baik. Ini selebor warna biru ya. Warna biru, bawah ada warna merah dan hijau muda ya. Biru. Nah, ban kita tetap pakai ban 13, ring 13 sahabat-sahabat. Ben ring 13 bagus. Dan baik ini kombinasinya. Kursi tetap seperti biasa, kita pakai yang bisa di ini kan. Nah, bagus. Semuanya sudah bagus. Sudah dicat. Ini ada tempat spion juga. Variasi di sini, sahabat-sahabat. Dan perlu diketahui bahwa kurdesnya kita tetap pakai yang kualitas sama, yaitu 2 mili tebal sahabat-sahabat, 2 mili insya Allah sudah kuat untuk rakitan bensu. Pokok aja tipis-tipis kaya godong jati, jadi tipis-tipis. Baik, ini penampakannya ya. Ini dampak dari depan ya, nampak dari depan samping kiri. Bagus. Ya, ditunggu nanti langsung cus ini ke Cuwiri ya. Oh, Cuwiri. Kalambret. Dari sini sekitar 15 kilo cuman. Ya, sepati dempernya warna merah dan kuning ini. Nah, bagus, sudah siap. Ada tulisan Garuda Machine Production ya. Yang meletak ini. Series di sini, biar drift bensu series. Baik, hari ini hari Jumat tanggal 10 bulan 9 2021 dengan Mas bersama Mas Kusen itu ya, Mas Kusen dan mekanik kita yang handal ini Bapak Imam Sapingi ya. Rode isin-isin saya ini boh Malaysia dan di mental blast kalian. Pelek kita warna silver sahabat-sahabat, bagus. Baik, ini persiapan kita kirim las blender anu ya, undur nih rono ya, pkp pena cedek talenono ya, undur nih jero ini nanti bawa apa sahabat-sahabat, peralatannya ini sudah dimasukkan peralatannya. Nah, nanti bawa las, bawa blender, bawa scrap dan lain-lain supaya kita tidak bingung nanti. Jangan sampai lupa bawa siku 2 meter nanti. Engko Pak Kusen kok sing tok. Karo kanal piro ngono. Oke, kanu mejo. Baik, sahabat-sahabat, ini adalah siapan. Ini di bawah semua peralatannya, dongkrak juga semuanya di bawah. Berada di Jalan Sidomulyo dari sana. Di sana. Yang di sana ada Bude Pak Ajito itu yang sana. Kalau Garuda Mas sini. Masuk. Masuk sini. Masuk ke dalam bengkel di belakang. Bengkel 01. Baik, sahabat-sahabat, sekian saja dari kami ya. Mudah-mudahan hari ini hari Jumat penuh berkah. Tanggal 10 bulan 9. Baik, sekali lagi yang menginginkan
Benso Jalan, Circle Jalan, langsung saja hubungi kontak person UD Garuda Mas 085204551865. Baik, sekian saja. Ini adalah persiapan nanti membawa alat-alatnya ya. Sekian saja dari saya untuk hari ini. Sukses selalu buat kita semuanya. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.